Assalamualaikum, Nasya Adra. Hari ni Nur tak tunjuk apa pun. Hari ni Nur baru buka kedai. Nak kata buka pun tak jugalah. Nur mengemas dah 2 hari dah. Ini masuk hari yang kedua nak kemas kedai. Sekarang sejak PKP kan kena tutup kedai kan. Jadi kedai pun dah berabuk macam apa. Dengan tak cicak, tak lipas pun semua. Jadi hari ni Nur nak buat jalan-jalan je lah kat kedai Nur. Okay. Ni atas je. Okay, so kalau korang ada dekat di Kajang Utama ke Bangi ke, bolehlah singgah. Kedai Nur ada dekat Taman Kajang Utama, nombor 31, Seksyen 2/11, Taman Kajang Utama. Okay, jomlah Nur nak tunjuk yang jalan sekejap. Untuk yang siapa yang, apa ni, yang ada chat dengan WhatsApp Nur, tanya pasal kelas, minta maaf sangat sebab mood tengah ke laut sekarang ni. Okay. Nur sebenarnya tengah pregnant. Jadi faham je lah. Jadi mungkin lepas raya ni Nur akan buat balik lah kelas online. Dalam Shopee pun banyak juga update baru. Nanti Nur akan ceritakan lagi. InsyaAllah nanti kita Nur akan buat lah. So ini just nak buat jalan-jalan je. Okay, ni kedai Nur. Hari ni memang operasi kemas sebelum buka. Officially esok. Esok kita akan buka terus. Inilah dia. Oh, tak boleh nak tukar ni depan. Okay. So dekat sini ada baju raya, ada tudung raya. Okay, pun dah banyak kosong juga sebabnya apa ni, sebab PKP. Jadi Nur pun tak boleh nak restock barang sangat. Okay. So ni kedai Nur lah. Okay. Right. Banyak kosong dah. Okay. Jalan. Agak bersepah lah. Banyak juga nak kena kedai. Nak kena kemas sebab waktu PKP tu Nur bawa barang dekat rumah kan. Walaupun PKP tutup kedai, kita still lagi on dekat Shopee. Jangan risau. Kita masih lagi terus dekat Shopee. Dan Shopee kita pun kalau boleh kita hantar secepat mungkin. Walaupun Shopee sekarang ada bagi apa ni, macam masa time untuk seller-seller dekat Shopee dalam lebih kurang 5 hari. Tapi sebagai seller pun korang tak sepatutnya ambil kesempatan untuk hantar terlampau lambat. 5 hari tu pun dah cukup lambat dah. Sebab kadang-kadang orang nak pakai barang urgent kan. Sebab bila kita dah post barang tu pun, lepas kita post barang nak menunggu proses, nak sampai pun dah ambil makan masa lama kan. Jadi kita sebagai seller kena bertimbang rasa sikit lah dengan buyer eh. Jangan hold barang lama sangat. Kalau tak ada stok, just bagi tahu tak ada stok. It's okay, customer faham. Okay, customer faham, jangan risau. Lemak anak ni. Sekejap eh. Bang, tolong sekejap bang. Dia nak ikat rambut tak? Sekejap eh. Okay. Right, so ni ada lagi nak kemas. Patung pun tak sempat pakai baju lagi. Tidak ganti yang dia baju raya. And then dia ada brisket. Ni pun bawa kemas malam ni. Semalam berabuk macam apa. Vacuum. Nasib baik ada suami dia ada. Tapi dia pun esok dah nak kerja dah. Okay, so ni baju, baju budak sikit. Barang craft. Tu belakang tu store lah tu. Semua belakang store. Letak-tak barang tu semua. Okay, so dekat sini dah tempat-tempat Nur nak buat live. Walaupun sebenarnya internet pun ke laut juga sebenarnya kat sini ni. Baju. Okay. Right. And then rak baju. Okay, anak-anak tengah makan. Sekarang dah pukul 12:30 lagi. Hai Sof. Hai. Oh, hati-hati. Okay, banyak dah kosong dah juga. Okay, so inilah dia kedai Nur. Kalau korang nak juga, dia nak juga. Hai adik Nur. Hai. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Nanti insyaAllah nak akan updatekan lagi. Jangan makan guys. Awaklah makan. Tak boleh makan. Iyalah tu. Orang lain puasa, dia tak puasa. Okay. Itu saja untuk hari ni. Jangan lupa yang ni gelang. Iyalah. Okay. Nanti Nur akan update lagi video baru. Terima kasih semua. Bye. Okay, bye-bye. Duduk belakang ni. Oh, tak nampak.
Okay. Bye bye.